Halo kawan, ketemu lagi di channel ini. Di hadapan saya ini adalah persemaian cabai yang akan saya tanam di lahan. Namun di kesempatan ini bukan cara menanamnya di lahan ya, tapi di sini akan saya berbagi bagaimana cara menyemai persemaian cabai menjadi seperti ini, yang tadinya itu dari berupa biji seperti ini yang kita semai ke dalam tempat khusus semai seperti ini. Dan akhirnya setelah kita pelihara beberapa waktu, mungkin antara 1 bulan sampai 1,5 bulan, menjadi seperti ini. Di video ini akan saya jabarkan atau saya berikan penjelasan secara lengkap dan detail, mulai dari proses tanam, perawatannya, sampai dia menjadi sebesar ini. Oke, untuk itu kita simak tutorialnya bagaimana cara menanam cabai, lebih tepatnya bagaimana cara menyemai cabai dari biji menjadi siap tanam seperti ini. Mari kita simak videonya. Dalam peragaan kita kali ini saya gunakan benih kemasan dari pabrikan ya. Biasanya saya menanam cabai itu selalu biji dari lokal ya kawan. Sekarang saya gunakan yang bermerek ya. Di sini mereknya Cap Panah Merah Rawita F1. Saya memilih ini karena bentuknya saja ya, begitu menggoda bagi saya. Sebenarnya banyak jenis lain yang harganya serupa ya. Harganya 17.000, kita akan coba ya kawan. Untuk persiapan sebenarnya hanya direndam saja, karena ini harus saya rendam dulu selama 1 malam ya. Itu isinya. Setelah kita tuangkan di gelas. Kita biarkan dulu ya selama 1 malam, nanti yang kita ambil itu yang kondisi tenggelam saja. Kalau yang timbul itu kita buang ya, karena itu pasti biji cabai yang kopong, tidak bisa ditanam dan tidak bisa tumbuh biasanya. Dan perlu diperhatikan juga dalam membeli biji cabai itu, perhatikan tanggal kadaluarsa. Di sini kadaluarsanya itu 7 Maret tahun 2022 ya. Sorry, bukan 7 Maret. Bulan Maret tahun 2022. Oke ya. Mungkin hari ini cukup ini, kita rendam dulu, besok kita akan tanam si biji cabai ini. Kita sambung lagi kawan, ini sudah saya rendam selama 1 malam ya. Dan saya buang yang kondisi timbul, jadi saya ambil yang tenggelam saja dan menyisakan biji ini. Untuk selanjutnya kita siapkan media tanam atau polybag kecil yang sudah diisi tanah dan sekam. Untuk pembuatan tentang benda ini sudah ada video terpisah, bisa langsung lihat di deskripsi. Ini sangat murah, irit biaya, dan tentunya praktis. Oke, langsung saja untuk menanamnya tinggal kita buat lubang ya. Oh iya, yang tadi sudah saya basahi ya, sudah saya siram dengan air sehingga ini kondisinya basah. Tinggal kita buat lubang di sini, kira-kira saja 1/2 cm, kemudian biji cabai kita masukkan. Satu tempat seperti ini, berikan 1 biji saja kawan, seperti ini contoh. Itu ya, kemudian kita tutup. Baik, saya selesaikan dulu untuk menanam atau menabur biji pada masing-masing plastik polybag ini. Selesai ya kawan, di sini kita dapat sekitar 3 nampan.
dan sebagian saya pindahkan ke rock wall ya, sisanya, karena masih ada sisanya, saya pindahkan ke sini. Nanti setelah ini bertunas, kita harus pindahkan juga ke media tanah. Ini daripada biji sisanya ini mubazir, jadi saya letakkan di sini. Ya, ini untuk selanjutnya, kurang lebih sekitar 1 minggu ya kawan, kita tutup dulu dengan karung ataupun kardus. Tujuannya agar mempercepat proses pertunasan dan juga membuat media tanam yang ada di dalamnya itu tetap lembab ya, tidak kering terkena angin ataupun menjaganya juga dari keamanan. Baik ya kawan, kita sambung lagi atau kita cek lagi nanti 1 minggu kemudian setelah hari ini. Sudah bertunas ya kawan, ternyata tidak sampai 1 minggu cabai-cabai kita sudah bertunas. Dan penutup kardusnya sudah saya buka ya kawan ya. Dan ini kita kenalkan dulu dengan sinar matahari. Di sini saya cukup letakkan saja di teras seperti ini. Sampai nanti kira-kira ya mulai-mulai bermunculan lah ya, baru kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari namun masih terlindung ya. Bisa kita buatkan atap dari plastik atau apapun. Yang jelas dia terkena sinar matahari namun terlindung dari hujan. Untuk perawatannya saat ini hanya disiram saja ya kawan ya, disemprot, menjaga kelembapannya agar tanaman kita ini tidak kekeringan. Baik ya kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya dengan kondisi tanaman yang sudah berbeda. Pada tumbuh ya kawan ya. Untuk usianya ini bisa lihat tanggal yang ada di video. Dan ini sudah beberapa hari saya letakkan di bawah sinar matahari namun masih terlindung. Saya gunakan atap plastik seperti ini. Kebetulan di bawahnya juga ada persemaian seledri. Atap ini melindunginya dari panas berlebih dan juga melindunginya dari hujan. Cara pembuatannya itu ada di deskripsi ya. Untuk perawatan harian tidak ada lain selain hanya disiram ya. Gunakan sprayer seperti ini. Setidaknya sehari sekali, bisa pagi atau sore, atau pagi sore juga bagus ya. Yang penting jangan sampai dia kekeringan. Baik ya kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya dengan kondisi tanaman yang tentunya sudah berbeda. Sambung kembali kawan, hari ini kita berada pada tanggal 5 Januari tahun 2021. Seperti ini kondisi tanaman kita. Kita belum melakukan pemupukan apa-apa ya. Jadi mungkin sekitar minggu depan baru kita lakukan pemupukan. Di hari ini saya akan semprot dengan insektisida untuk mencegah tanaman kita diserang hama seperti kutu kebul dan lain sebagainya, yang bisa menyebabkan tanaman kita terkena virus gemini maupun hama trips yang bisa menyebabkan daunnya itu keriting dan gosong. Di sini kemarin saya semai itu ada 3 nampan ya, dan terbukti bahwasanya yang kita semai itu hanya sekitar 70% saja yang bisa tumbuh, dan sudah saya pilah-pilah mana yang bisa tumbuh dengan baik, saya letakkan di sini dan sisanya ada di sana. Kemarin saya semai itu penuh ya, ada sekitar 3 nampan dan yang tumbuh hanya 70% ya. Jadi saya pilahin yang jelek-jelek, saya pindah ke sana. Ini nanti kalau ada yang bagus akan saya ambil kembali dan saya sisakan yang tidak bisa ditanam sama sekali. Di sini kita hanya semprot kurakron saja kawan, karena itu sudah cukup. Di sini sudah saya siapkan air dengan kapasitas 1 liter. Untuk obatnya sendiri saya gunakan hanya setengah cc ditakar ya dengan suntikan agar tidak terjadi overdosis pada tanaman kita karena usianya masih muda ya. Dan dianjurkan juga ya, kalau dari kemasannya ini, petunjuk yang ada di kemasan itu antara 1 cc, antara setengah cc sampai 1 cc untuk 1 liter airnya. Dan sekarang kita gunakan dosis yang paling kecil, sekitar setengah cc. Ini ya kawan ya,
sekitar setengah cc, sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Baik, tinggal kita semprotkan saja. Oke ya kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya. Dan ini bisa disimpan, kita bisa gunakan nanti kira-kira seminggu lagi. Seperti ini kondisi tanaman kita dan kita akan lakukan pemupukan. Dan ini menurut saya subur sekali ya kawan. Kalau kita cek ya, ambil sampel, tumbuhnya sih normal ya, tidak ada masalah. Dan ini sudah cukup untuk dilakukan pemupukan. Pemupukan tidaklah harus, tapi akan lebih cepat besar apabila ini dipupuk ya. Pupuknya di sini sudah saya siapkan, itu adalah air sejumlah 1 liter dan ini saya punya NPK. Bagaimana memupuknya? Cukup 1 sendok teh penuh seperti ini NPK dicampur dengan 1 liter air. Tinggal kita aduk dan kita kocorkan ke masing-masing tanaman. Bila sudah cukup hancur, per tanaman cukup diberi 1 sendok atau secukupnya, lebih juga boleh, sampai basah total juga boleh, selama tidak mengenai daunnya. Kita gunakan bantuan sendok atau disiramkan langsung ke tanahnya juga boleh, yang penting tidak mengenai daunnya ya. Selesai ya kawan untuk melakukan pemupukan. Untuk selanjutnya, di minggu lalu kita sudah semprotkan insektisida dan sekarang boleh kita semprot lagi untuk menjaganya dari gangguan hama. Kita masih gunakan sisa yang kemarin, tidak apa-apa ya. Di sini saya gunakan Kurakron. Kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman. Baik ya teman-teman, untuk hari ini update-nya cukup sampai di sini. Nanti kita lihat lagi perkembangannya beberapa hari yang akan datang setelah pemupukan di hari ini. Hari ini kita berada di tanggal 16 bulan Januari tahun 2021. Beberapa waktu yang lalu kita lakukan pemupukan dan tanamannya menjadi semakin rimbun sehingga tempat yang ada di sini tidak memungkinkan lagi, sehingga sebagian mungkin seperempat harus kita pindahkan di tempat yang baru ya, agar tidak berdesakan. Kemarin kita sudah pisahin 2 nampan ya yang bagus-bagus, sementara yang sisanya di sana ternyata setelah dipupuk juga tumbuh dengan baik. Memang masih ada yang kecil, namanya disemai itu pasti ada juga yang hasilnya tidak baik, tapi secara keseluruhan sisanya pun tumbuh dengan baik. Kemudian ini akan kita pisahin ya sebagian agar tidak terlalu padat seperti ini, karena kalau terlalu padat akan mengganggu pertumbuhannya karena daunnya akan saling menutupi dan batangnya itu biasanya akan menjadi kecil. Jadi hari ini sudah usia berapa hari tinggal lihat saja ya, sejak awal kita semai sampai hari ini. Dan tanaman kita seperti ini kondisinya, dan kita akan pindahkan ke tempat penanaman akhir nantinya, atau lebih tepatnya itu pindah tanam ketika usianya kurang lebih 1,5 bulan. Kita memilih usia 1,5 bulan dikarenakan tanamannya ini sudah cukup kuat dan batangnya itu sudah menjadi kayu ya, agak keras lah ceritanya. Baik ya, akan saya pindahkan dulu sebagian agar ini tidak menjadi terlalu rapat seperti ini. Saya beri jarak ya,
supaya tidak terlalu padat seperti ini. Kalau yang ada di sini itu tidak berjarak sama sekali. Oke, saya kerjakan dulu kawan. Selesai ya kawan, sudah saya pilahin. Di sini saya memiliki 4 nampan ya. Jadi yang saya sisakan beberapa waktu lalu yang jelek-jelek sudah saya pindah lagi ke sini. Jadi yang jelek itu pun saya pilih, masih ada yang bagus dan sekarang sudah lebih berjarak ya. Selanjutnya tinggal kita siram ya. Kalau penyiraman ini setiap hari saya lakukan agar apa ya, agar media tanamnya itu tidak kering. Siramnya itu pada bagian bawah, dari atas juga bisa. Yang penting itu dilakukan setiap hari, maka tanaman kita akan tetap lembab ya. Yang penting jangan sampai banjir di bak penampungannya ini ya, atau di nampan plastiknya ini, karena bisa menyebabkan busuk akar. Baik ya kawan, kita lanjut lagi nanti di hari berikutnya. Ini akan saya pindahkan lagi, saya kembalikan lagi di tempat semainya di situ, di atap plastik itu. Oke, kita sambung lagi di hari berikutnya. Hari ini kita berada di tanggal 20 Januari tahun 2021. Ini tanaman kita, seperti ini kondisinya. Bila Anda ingat, kemarin ini kita jarang-jarangkan ya posisinya. Sekarang padat kembali dikarenakan daunnya semakin melebar. Di sini kita memiliki 4 nampan ya, 1, 2, 3, dan 4 yang di sana. Dan kita juga memiliki sisanya ya kemarin ya di sini. Dan sisanya itu pun tumbuh dengan baik ya, artinya yang kemarin kecil sudah juga membesar ya setelah kita pupuk. Jadi nanti di mungkin beberapa hari kemudian dari hari ini ya, atau beberapa hari yang akan datang, kita akan lakukan pupuk kembali ya. Untuk pemupukan setidaknya dalam satu kali masa tanam itu, masa semai maksud saya, itu dilakukan sekali sampai dua kali ya. Kalau tanaman ini nantinya saya persiapkan, saya pindah tanamkan itu sekitar usia 1,5 bulan lah pokoknya, sampai tanamannya menurut saya itu kira-kira kuat. Untuk pemupukan sendiri itu bisa dilakukan kira-kira di minggu ke-3 atau ke-4 setelah semai ya. Yang penting daunnya itu sudah agak besar. Ya Anda bisa hitung sendiri ya dari video kita di awal itu, yang kita pupuk pertama itu dari semai itu berapa hari, bisa dilihat ya. Hari ini hanya sekedar mau menyiram kawan, jadi tidak ada perawatan lain. Mungkin besok atau besok lusa kita lakukan pemupukan kembali dan juga penyemprotan insektisida kurakron ya, agar tanaman kita ini tidak diserang oleh hama. Siramnya bisa gunakan gelas saja atau gunakan sprayer juga boleh. Yang penting jangan sampai ada genangan ya di bawahnya ya kawan ya, di dasar nampannya ini. Subur, menurut saya subur sekali ya. Cara ini mudah ditiru ya kawan ya. Kalau Anda lihat dari awal, perawatannya itu hanya seperti ini ya, dominan untuk dilakukan penyiraman, sedangkan penyemprotan itu bisa dilakukan bisa seminggu sekali. Itu pun dimulai ketika tanaman itu sudah terlihat agak besar, kira-kira di minggu ke-3 dan ke-4 lah. Ya pokoknya perkirakan saja kalau daunnya itu sekitar 4 lembar itu bisa disiram ya. Sorry, bisa disemprot. Oke ya kawan, kita sambung lagi di hari berikutnya. Lebih tepatnya di esok hari. Baik, hari ini kita sekarang berada di tanggal 21 bulan Januari tahun 2021. Kita akan lakukan pemupukan kembali dan juga penyemprotan insektisida atau anti hama. Di sini saya masih gunakan barang yang sama atau insektisida yang sama. Dan untuk pupuknya kita masih gunakan NPK saja. Dosisnya sendiri, kalau di minggu lalu itu 1 liter 1 sendok teh ya. Sekarang di hadapan saya ini ada 2 liter dikarenakan tanamannya itu lebih besar sekarang, jadi saya berikan air lebih banyak. Namun pupuknya itu bukan lagi 1 sendok ya, 1 sendok teh ini bukan, melainkan sekitar 2 sendok teh per 1 liternya. Sehingga kalau ini 2 liter kita membutuhkan sekitar 4 sendok. Oke, langsung saja saya berikan.
sudah ya, ini sendok teh ya, bukan sendok makan. Untuk selanjutnya kita beri insektisida juga, Prakron. Ini setengah liter, kita berikan sekitar setengah cc atau seperempat cc juga bisa. Ini untuk menghalau hama ya, sejenis kutu, kutu daun atau kutu kebul yang penyebab menjadi kena virus gemini, itu juga bisa dihalau dengan ini. Oke, ini saya berikan sekitar setengah cc ya. Kalau kurakron ini aromanya sangat menyengat kawan. Dia bersifat kontak, artinya hanya melekat di daun dan batang, tidak sampai ke serat ke jaringan tanaman. Berbeda kalau sitemik. Baik, kita langsung melihat tanamannya dan kita aplikasikan semuanya. Kemarin kita punya sekitar 4 ya, dan ini rapat semua. Kalau ingin lihat tanamannya seperti apa, kita ambil saja seperti ini. Ini ya kawan ya. Ya, menurut saya ini sangat proporsional sekali ya. Batangnya keras. Terdengar suara ya, suara kayu. Ini sekitar seminggu lagi bisa kita pindah. Dan hari ini kita pupuk ya. Pemupukan itu bisa dilakukan sekali atau dua kali selama masa semai ya. Jadi tidak harus tiap minggu. Dikira-kira saja tanaman usia hampir 1 bulan itu bisa dilakukan pemupukan. Yang penting lihat-lihat kondisi tanamannya ya. Kalau daunnya sudah besar, itu bisa. Dan yang tak kalah penting adalah penyemprotan si anti hama. Karena hama itu sangat menyukai daun-daun muda dari si cabai ini. Baik, tinggal kita aplikasikan saja si pupuknya. Kalau sudah hancur semua karena diaduk-aduk, tadi kan masih berupa butiran, tinggal kita siramkan. Siramkannya ke akarnya ya, tidak harus satu persatu, bisa langsung sekali banyak. Mungkin saya contohin seperti ini kawan. Yang penting tuh tidak mengenai daun ya, kalau mengenai batang tidak apa-apa. Disiram saja kawan seperti ini contoh. Nih ya. Nah, seperti ini saja. Tidak terarah, tidak masalah. Yang penting di bagian bawah ini jangan sampai kebanjiran, kalau sekedar basah tidak apa-apa. Nah, cepat sekali kok. Seperti ini ya kawan ya, jangan sampai ada genangan di bawah, kalau basah tidak apa-apa. Selanjutnya kita lakukan juga hal yang sama pada nampan yang lain. Dan yang paling penting itu di setiap harinya jangan lupa disiram ya, karena kalau dia kering itu bisa mati akarnya dan tentunya dia tidak mau bertumbuh lagi. Dan itu semaian kita akan bermasalah. Oke, saya selesaikan dulu kawan. Selesai ya kawan untuk melakukan pengocoran pada tanaman persemaian ini. Untuk selanjutnya tinggal kita semprot saja dengan insektisida tadi yang sudah kita campur. Sebisa mungkin mengenai seluruh bagian tanaman. Bawah daun juga bisa ya, seperti ini. Ini efek sampingnya tidak ada ya kawan ya, kalau tanaman cabai sudah sebesar ini. Maksudnya itu efek kebakar itu tidak ada, kecuali Anda overdosis dalam penggunaan insektisidanya, semisal melebihi batas ambang yang dianjurkan yang tertera pada kemasan ya. Ibaratnya itu overdosis. Kalau Anda mengikuti anjuran di kemasan, artinya itu sesuai dosis saja, maka tanaman kita ini aman ya. Baik ya kawan, kita sambung lagi nanti di hari berikutnya dengan kondisi tanaman yang tentunya sudah pasti berbeda. Baik kawan, hari ini kita berada di tanggal 27 bulan Januari tahun 2021.
tanaman kita semakin besar. Kalau saya berdiri, ini nampak rimbun dan hijau, dan semestinya ini sudah cocok ya untuk ditanam di tempat akhir, karena dari segi batang sudah cukup kokoh nih. Kalau saya lihat, untuk usia ideal untuk dipindah tanamkan itu antara 1 bulan sampai 1,5 bulan. Di usia itu tanaman sudah lebih kuat terhadap lingkungan ya, tidak mudah layu, dan ya pokoknya dari cuaca itu dia lebih aman. Apalagi kondisinya itu ditanam pada polybag kecil seperti ini atau tempat semai seperti ini, sehingga ketika dipindah tanam, tanaman itu tidak stres ya, karena tidak ada akar yang terpotong. Ya ini ya kawan ya, bisa dilihat sendiri hasilnya sangat memuaskan. Oh ya, saya lupa menyampaikan satu hal. Ini saya letakkan di atas dak teras ini ya, dikarenakan beberapa hari terakhir ini, lebih tepatnya ini seminggu lebih sudah, cuaca di tempat saya selalu mendung, sehingga yang tadinya saya letakkan di tempat semai di sana, itu saya khawatir dia kekurangan sinar matahari, sehingga kalau pagi sampai siang atau siang sampai sore itu saya letakkan di atas ini, kalau malam hari saya kembalikan lagi di tempatnya. Karena kalau saya biarkan di sini, khawatir juga kalau kehujanan ya. Ini kondisi sedang mendung, tidak ada terlihat langitnya, hanya awan. Baik, hari ini saya mau siram saja ya, karena disiram memang setiap hari menggunakan air biasa saja. Kalau bisa disemprot, semprot tidak masalah. Kalau tidak ada semprotan, bisa gunakan botol seperti ini. Kalau tanamannya sudah besar seperti ini, perlakuannya itu simple ya. Seperti ini saja kawan, nampak besar ya. Oke, kita sambung lagi nanti di hari berikutnya sampai tanaman ini siap untuk dipindah tanamkan. Baik, dan hari ini kita berada di tanggal 29 bulan Januari tahun 2021. Seperti ini kondisi tanaman kita, dan hari ini sudah siap untuk dipindah tanamkan. Bisa ditambah 1 minggu lagi, atau mungkin 1,5 minggu lagi. Bebas, yang jelas per hari ini tanaman kita sudah cukup dewasa dan cukup mampu untuk ditanam di tempat penanaman akhir, atau lebih tepatnya di lapangan. Baik ya kawan, semoga tayangan saya ini bisa memberi sedikit manfaat, atau setidaknya menambah referensi bagaimana cara menyemai cabai yang tadinya berupa biji menjadi seperti ini. Dari awal semai biji sampai menjadi sebesar ini, durasi waktu bisa dilihat sendiri pada video. Dan semuanya, setiap update-an terbaru selalu saya posting atau saya unggah dalam video ini. Bila Anda terbantu dengan tayangan ini, silahkan bantu like atau share. Dan apabila Anda baru bertemu channel ini, tiada salahnya Anda subscribe channel ini untuk mengetahui update-update dari saya selanjutnya, atau nanti kita akan melanjutkan pada video untuk penanaman akhir pada tanaman cabai ini, dan tentunya sampai dia berbunga dan berbuah. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.